8 komplotan pencuri spesialis hewan ternak yang biasa bereaksi di wilayah Priangan Timur berhasil diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 3 ekor kambing serta langsung diserahkan kepada pemiliknya. Akibat perbuatannya, para pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Komplotan pencuri spesialis hewan ternak ini diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis dari sejumlah tempat berbeda di wilayah Ciamis, Tasikmalaya, serta Tangerang. Komplotan ini dibekuk setelah mencuri 3 ekor kambing milik warga di daerah Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terbongkarnya kasus ini berkat informasi dari warga yang merasa curiga dengan gerak-gerik sejumlah orang yang mengangkut sejumlah ekor kambing menggunakan kendaraan minibus yang kemudian dijual di Pasar Cikijing. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian langsung menerjunkan petugas hingga akhirnya berhasil membekuk para pelaku. Disampaikan Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudankoro, 3 ekor hewan ternak hasil curian sudah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Kami telah mengamankan dan menangkap 8 orang tersangka yang terkait dengan barang bukti hewan ternak yang kami amankan, beberapa tepatnya 3 hewan ternak sudah kami kembalikan kepada pemiliknya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, komplotan maling ternak ini kini harus meringkuk di balik jeruji besi Mapolres Ciamis serta dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan.